Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman semua selalu dimudahkan dalam segala urusannya dan dilancarkan dalam segala usahanya, serta selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan yang sempurna, yang penuh dengan keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Arya Jayadrata, nama sesungguhnya adalah Arya Tirtanata atau Bambang Sagara. Arya Jayadrata putra angkat Resi Sapuani atau Sempani dari Padepokan Kalingga, yang tercipta dari Bungkus Bima atau Werkudara. Arya Tirtanata kemudian dinobatkan sebagai Raja Negara Sindhu, dan bergelar Prabu Sindhu Raja. Karena ingin memperdalam pengetahuannya dalam bidang tata pemerintahan dan tata kenegaraan, Prabu Sindhu Raja pergi ke negara Astina untuk berguru pada Prabu Pandu Dewanata. Untuk menjaga kehormatan dan harga diri, ia menukar namanya dengan nama patihnya, yaitu Jayadrata. Di negara Astina, Jayadrata bertemu dengan keluarga Kurawa, dan akhirnya diambil menantu Prabu Drestarasta, dikawinkan dengan Dewi Dursilawati dan diangkat sebagai Adipati Buana Keling. Dari perkawinan tersebut, ia memperoleh dua orang putra bernama Arya Wirata dan Arya Surata. Jayadrata mempunyai sifat perwatakan, berani, penuh kesungguhan dan setia. Arya Jayadrata mahir mempergunakan panah dan sangat ahli bermain gada. Oleh Resi Sapuani, ia diberi pusaka gada bernama Kiai Glinggang. Jayadrata tewas oleh Arjuna di medan perang Bharatayuda sebagai senapati perang Kurawa. Kepalanya terpangkas lepas dari badannya oleh panah sakti Pasopati milik Arjuna.